Bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat, dan selamat beraktivitas bagi yang masih menjalankan aktivitasnya. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat malam juga bagi yang sedang menonton waktu malam hari. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, banyak rezeki, dilimpahkan rezekinya yang berkah. Amin. Pada kesempatan kali ini kita berada di persawahan yang sudah ditanami sawit ya, namun sudah ditanam dan lalu dibiarkan saja, jadinya seperti di hutan, hutan ringan ya. Di sini di sini kita sedang mengevakuasi daripada kebun sawit ini, dan di sampingnya ada kebun kelapa. Kita masih bersama Sani SJ55 ya, selalu setia menemani Anda pada jam-jam istirahat maupun jam-jam beraktivitas lainnya. Di sini kita masih karena mayoritas lahan-lahan di Pulau Rimau Palembang ini pembuatannya karet cacing untuk di kebun-kebun, di kebun kelapa atau kebun sawit itu memang masih diharuskan pembuatan baret cacing. Dan di sini ada Sani SJ55C yang mana paketnya sudah dimodifikasi ya. Modifikasi paket seperti kepala kerbau yang ada sandutnya, itu fungsinya agar di samping-samping karet menjadi lebih rapi bosku ya, seperti ini. Hasil daripada modifikasi paket ya bos ya, lumayan rapi. Kepala kerbau yang sedang menyungkur-nyungkur tanah. Mungkin teman-teman bisa membuatnya di alat-alat alat teman-teman ya. Itu sangat baik sekali fungsinya, merapikan daripada samping-samping parit. Terima kasih.
aktivitas daripada seperti tanduk ini otomatis membersihkan samping-samping karetnya bosku ya. Seperti ini cara kerjanya. Jadi selain merapikan, di sini juga mengecek juga kelongsoran pada tanah yang masih di atasnya. Tampaknya agak terbenam terlalu dalam.
Oke bosku, cukup sekian video dari kami Observator Palembang Indonesia. Nantikan video berikutnya yang lebih seru dan lebih menarik di lahan gambut dan di lahan banjir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.